Dalam nasihat yang kedua hari itu, di bawah tajuk yang diletakkan oleh Syekhuna Syekh Fahmi Zamzam, usah dikenang hari muda yang jahat. Wada'i dhikra li ayyamis siba, fala ayyamis siba najmun afani. Jangan engkau ingati hari mudamu yang penuh dengan babak-babak kejahilan, kerana hari-hari itu ibarat bintang yang telah tenggelam. Sambungan pada malam ini, dosanya kekal apa yang kita buat pada zaman muda, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, ataupun orang yang sebelum daripada ini belum memeluk Islam, kemudian dia memeluk Islam. Itu berbeza sikit dengan orang yang duduk dalam keadaan Islam daripada awalnya. Dosanya kekal dan kegembiraannya telah berakhir. Kata Imam Ibn Wardi, illa ahla aishatin qaddaytaha zahabat ayyamuha wal ithmu hal. Semanis-manis kehidupan yang telah engkau lalui dengan maksiat, sekarang ini hanya tinggal kenangan sahaja. Semua kegembiraan itu telah hilang, sedangkan dosanya masih tetap dalam tanggunganmu. Ini dua nasihat yang berkait di antara satu sama lain. Dalam nasihat yang kedua itu, Syekh kata suruh kita jangan kenang. Wada'il dhikra li'ayyamis siba. Tinggalkan ataupun lupakanlah babak-babak kejahilan, apa-apa yang kita lakukan pada zaman jahiliah kita, pada zaman muda kita, sama ada maksiatnya, dosanya, dosa kecilnya, dosa besarnya. Lupakanlah segala kejahilan yang kita buat pada masa itu. Pada masa itu adalah ibarat seperti ayyamis siba. Hari-hari kita ini ibaratnya digelarkan seperti anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang tidak berfikir panjang, apa saja yang mereka rasa mereka nak buat, maka mereka akan buat tanpa fikir baik ataupun buruk. Saya sebut dah contoh bagaimana budak kecil kalau dia nak bermain dengan benda yang tajam, dia tak tahu benda tersebut tajam. Kalau kita bagi tahu pada dia tajam, boleh melukakan, boleh menyakitkan, dia kata mana ada. Mana ada sakit, mana ada luka. Dia minta nak main pisah dengan kita. Kita kata jangan main pisah, luka. Dia kata mana ada, tak kena lagi. Benda tersebut tak berlaku lagi. Bila dah kena, baru dia tahu sakit. Itu perangai budak. Perangai budak gitu lah, seronok, sedap, main, tak kira bahaya, tak bahaya. Dia tak tahu, naik berlari, naik turun daripada apa? Daripada bawah, naik ketika atas, berlari-lari, turun tangga, naik tangga. Kita yang tua ni tengok pusing. Kita yang tua ni tengok, jatuhkan kita nyeduk pesan pada apa? Pada budak. Mana dia reti? Dia seronok, berlari itu lebih seronok bagi dia. Kejar bukan setakat dalam rumah, luar rumah, kejar berlomba basikal, naik basikal apa? Basikal apa dipanggil sekarang ni? Yang budak duduk menegak atas tu. Basikal apa? Basikal lajak. Basikal lajak. Dia lajak dengan kaki je. Dia tolak dengan kaki, pergi jauh. Duduk menegak atas tu. Suka dia. Tak ira dah tu. Dia tak peduli dah. Kereta ada kereta, tak ada kereta. Tengah jalan raya, kita kena beringat pada dia. Sebab kita orang tua. Bila kita orang tua ni jerdik, kita mikir jauh, kita ialah bimbang, takut-takut ada tiba-tiba bodoh melintas tengah jalan. Sebab kawasan ni kawasan perumahan, kawasan taman, so kita tak bawa laju. Kalau yang jenis bawa laju tu, walaupun body tua, akal budak dipanggil. Sebab kawasan tu tidak highway, kawasan perumahan, orang duduk lalu lalang, orang tua pun nak melintas, orang tua duduk lalu dengan motor, tak pakai helmet dan sebagainya. Tiba-tiba kita pecuk kereta kita, nak test Ferrari contohnya. Nak test Ferrari, kawasan kampung, kawasan perumahan, tak kena lah. Nak test Ferrari, tak cari highway lah, ataupun di Formula apa, Formula One tu lah, di Sepang tu baru sesuai test Ferrari tu. Tu kalau ada jenis orang apa, orang tua jenis gitu, di tempat orang ramai lah dia nak tunjuk enjin kereta dia nyo, nak tunjuk laju dia bawanya. Tu dia panggil body tua, akal muda dia panggil. Ada pembudak ni, body pembudak, apa akal pemikiran dia pembudak.
Gitulah juga kita yang duduk dalam buat maksiat dan dosa. Walaupun kita tua dah, tapi ibaratnya body kita saja tua, tapi akal kita budak. Ha, sebab tu tak mikir panjang, rasa nak apa, rasa tak nak pergi mengaji, tak payah mengaji. Rasa tak nak semayang, tak semayang. Rasa tak nak pergi Jumaat, tak pergi Jumaat. Rasa nak tengok benda tak baik, tengok benda tak baik. Rasa nak dengar benda tak baik, dengar benda tak baik. Tak mikir panjang. Ha, tu dipanggil zahir, nampak tua tapi akal budak-budak. Ha, orang kata dah, jangan duduk mengumpah. Mana duduk pesan benda ni? Masjid rata-rata duduk sebut. Jangan duduk tengok benda-benda apa, benda-benda tak berfaedah. Duduk tengok juga. Sebab apa tu? Perangai budak ada lagi di kita tu. Kalau kita mikir panjang, eh tak selamat aku biar telinga gini. Tak selamat aku kalau biar mulut gini. Tak selamat aku kalau apa, kalau biar mata begini, ambil benda-benda begini, gi ke tempat-tempat begini. Tak selamat ni, tak selamat ni. Itu kalau kita mikir gitu. Kalau kita boleh mikir sebagaimana kita tolong ajar pada anak-anak kecil kita, ha, jawab dia, kita matang. Walaupun kita kecil, kita matang. Apatah lagi kita dah tua, matang sepatutnya akal kita. Ha, tapi disebabkan oleh kita tak berfikir panjang, ibarat supaya budak-budak lah. Orang bagi tahu, tak ada apa, tak ada kisah apa. Walaupun orang duduk berbuih sebut berkenaan dengan dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa itu, dosa ni. Tak ada rasa peduli apa. Itu dia kata, apa yang telah engkau lakukan di zaman tersebut, pada zaman jahiliyah engkau, da'id zikra li ayyamis sibah. Tinggallah. Zaman-zaman jahiliyah, zaman engkau tak berfikir panjang seperti budak-budak tak berfikir panjang tu, kerana fala ay fali ayyamis sibah, fala ayyamis sibah najmun ahfan. Kerana zaman engkau seperti budak-budak berfikir macam budak-budak tu, najmun afal. Dia ibarat seperti apa? Seperti bintang yang ada di langit, siapa satu masa dia hilang. Ha? Bintang yang ada di langit tu, dia ada apa? Dia ada usia dia. Ada waktu muda dia, ada waktu tua dia, dan ada waktu mati dia. Akhirnya dia meninggal, yakni hilanglah cahaya dia. Asalnya ada cahaya terang, dia berpindah daripada cahaya kuning kepada cahaya yang malap, makin malap, makin malap. Akhirnya dia meninggal, akhirnya matilah bintang tersebut. Itulah ibaratnya. Ataupun kalau dia tak hilang pun, bila mari matahari je, hilang juga cahaya dia. Tak nampak juga bintang. Kita tengok di area Kuala Lumpur, nak tengok bintang banyak tak nampak. Tapi kalau kita pergi area kampung, kita boleh tengok bintang banyak. Sebab apa? Cahaya yang datang daripada bumi ni menyebabkan bintang di langit tak nampak jelas di apa di area bandaraya ni. Tapi kalau kita pergi ke kampung, tempat-tempat yang malap, kita akan tengok banyak bintang yang ada di langit. Bahkan jutaan, bilion dan sebagainya, dan banyak lebih daripada tu lagi lah bintang yang ada di langit. Cuma bintang-bintang ni ada usia dia. Maka ibaratnya waktu muda kita ataupun waktu kita jadi perangai budak dulu tak mikir panjang bila buat dosa, maka masa tersebut kata Imam Ibnul Wardi, najmun afal. Dia ibarat masa yang telah berlalu pergi. Baik. Bila masa tu dah berlalu pergi, usah kau kenang lagi lah. Kerja kita hari ni, bila kita rasa ada dosa, saat ni Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk hidup lagi, panjang lagi usia yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dah sedar dah kita. Maka kerja kita, andai dosa besar, maka taubatlah kita pada Allah. Andai dosa kecil, maka gantikan kejahatan yang kita buat dulu dengan kebaikan-kebaikan. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Muaz bin Jabal. Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, ketika Nabi mengutuskan Muaz bin Jabal ni kepada satu kaum buat kerja dakwah. Bila Nabi atas Muaz bin Jabal pergi kepada satu kaum untuk berdakwah, ajak pada Islam, maka Muaz bin Jabal tanya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, nasihatilah aku. Wasihati apa, wasiatkanlah pada daku. Lalu bila Nabi apa, bila apa Muaz bin Jabal minta wasiat, maka Nabi pun pesan 2-3 perkara. Salah satu daripadanya, Nabi kata afsyus salam. Nabi suruh memperbanyakkan sebar salam. Satu. Yang keduanya, Nabi kata berilah makan. Wabdulut ta'am, dan berilah makan. Itu dua benda. Yang ketiga, yang ni nak sebutnya. Yang ketiganya, Nabi kata wa idza asata fa ahsin. Apabila engkau dah melakukan satu-satu dosa, satu-satu kesalahan, maka Nabi kata fa ahsin, maka berbuat baiklah. Setelah engkau buat kejahatan, maka berbuat baiklah.
Mula Ali Al-Qari menghuraikan apa maksud Nabi dalam hadis ni, wa idza asata fa ahsin. Bila engkau berbuat baik, apa bila engkau berbuat kejahatan, maka buatlah kebaikan. Kata Mula Ali Al-Qari, dia kata ada dua makna. Satunya, andai engkau melakukan dosa besar, engkau dengan Allah Ta'ala, maka ahsin itu berbuat baik situ ialah dengan engkau mendatangkan taubat. Maknanya engkau bertaubatlah pada Allah Ta'ala setelah engkau melakukan dosa pada Allah. Satu. Yang keduanya kata beliau, apabila engkau melakukan dosa dan kesalahan itu melibatkan anak Adam. Fa'idha asa'a syakhsan. Bila mu buat salah dan dosa tersebut melibatkan anak Adam. Fa'ahsin ilaihi. Maka buat baiklah pada manusia tersebut. Pernah kita buat salah pada seseorang, maka bayar balik kesalahan dosa yang kita buat pada seseorang itu dengan kebaikan. Ganti kebaikan dengan apa? Dengan kejahatan yang kita buat dulu pada dia. Itu kata Mula Ali mentafsirkan hadis Nabi, wa idza asata fa ahsin. Baik. Jadi Al-Imam Ibn Al-Wardi menasihatkan kepada kita, wada'iz zikra li ayyamis siba. Fala ayyamis siba najmun afal. Zaman jahiliyah, zaman kebudak-budakan. Kebudak-budakan sini tuan-tuan kita faham dengan erti jiwa kita yang budak-budak. Bukan badan apa, bukan batang tubuh kita yang budak-budak. Batang tubuh kita ni tua dah, tapi jiwa kita yang kebudak-budakan tu. Fala ayyamis siba najmun afan. Adapun apa perangai kebudak-budakan yang telah kita buat dulu tu dah hilang, maka baki laginya kita kena hidup dengan buat kebajikan, taubat, amal soleh. Baik. Ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah. Seorang lelaki atar rajulun ila Rasulillah, maka dia pun bertanya kepada Rasulullah. Dia kata, inna kunna ahla jahiliyah. Dia kata, kami dulu ni orang jahiliyah. Maknanya kami dulu ni orang jahil, ya Rasulullah. Kami dulu ni orang yang tak erti, tak mengaji, tak ada ilmu. Jadi duk buat dosa, duk buat salah. Kami ni adalah ahli jahiliyah. Bukan setakat jahiliyah, dia jahiliyah supaya kita. Kita jahiliyah ni Islam kita, mukmin kita ada iman, cumanya kadang-kadang disebabkan oleh iman kita yang nipisnya, yang sedikitnya, amat ibadat kita tidak dipimpin oleh orang sekeliling kita, mak ayah kita, menyebabkan kita cuai dalam beribadat, sembahyang tak cukup 5 waktu, boleh jadi ada yang tak sembahyang, boleh jadi ada yang culah puasa dan sebagainya lah. Itu kita. Adapun yang ni mari beritahu pada Rasulullah, kami ni daripada zaman jahiliyah, bukan setakat buat dosa jahiliyah saja. Macam kita duduk di zaman jahiliyah kita tak beramai ibadat, bahkan kami ni beribadat pada authan, beribadat pada berhala-berhala, dahsyatnya kami ni. Maka bukan setakat tu kejahatan kami, zaman jahiliyah ni terkenal dengan bila bini diketahui mengandung anak perempuan, dhallat wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, kata Allah Taala dalam Quran. Bila mereka tahu je bini mereka ni mengandung anak perempuan, dhallat wajhuhu, wajah-wajah mereka ni tiba-tiba jadi dhallat wajhuhu muswaddan, tiba-tiba wajah mereka ni jadi hitam, malunya bila tahu bini mengandung anak perempuan. Muswaddan wa huwa kadhim, mereka ni sedang menahan marah, tunggu je bini melahirkan anak perempuan, nak bunuh anak perempuan. Bila lahir anak perempuan, maka kami pun bunuh. Dia cerita pada Rasulullah, bila anak tu apa lahir saja, pandai dah berjalan, pandai memanggil dah, pandai memanggil ayah, pandai panggil papa, panggil daddy dan sebagainya lah, maka aku pun bawa dia berjalan, aku ajak dia berjalan, maka dia pun nak ikut aku pergi berjalan. Sampai di satu perigi, dia kata, aku pun tolak dia masuk dalam perigi. Dia cerita pada Rasulullah, dia tolak masuk dalam perigi. Maka dia pun memanggil, Abah, Abah, tolong, tolong. Ya Abatah, Ya Abatah. Dia panggil apa? Panggil ayah dia supaya selamatkan dia. Nabi mendengar kisah tersebut, Nabi menangis. Lalu sahabat yang ada bersama dengan Rasulullah berkata, Ahzanta, engkau telah menyebabkan Rasulullah bersedih, berhenti. Cukuplah tu bercerita tentang tu.
Rasulullah kata apa? Jangan biarkan dia bercerita kerana benda ni apa menyelubungi diri dia. Walaupun dia telah memeluk Islam, perkara jahiliah yang dia buat pada zaman jahiliah dulu menyelubungi diri dia, menyebabkan dia terbelenggu dengan persoalan-persoalan tersebut. Rasa bersalah dia sehingga dia datang nak bercerita pada Rasulullah apa yang dia buat dulu. Patutnya selagi mana Allah Ta'ala tak aibkan kita, tak buka keaiban kita, tu sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni salah satu daripada nama Allah Sattar. Sattar Allah Ta'ala dengan makna menutupi segala aib hamba dia. Sehingga kita tak tahu sesama kita aib kita ni. Kita boleh duduk sebelah menyebelah. Imam boleh jadi imam, makmum boleh jadi makmum. Andai makmum boleh tahu apa dosa imam, jawab dia makmum tak nak berimamkan imam. Andai suami dan isteri boleh tahu apa yang ada dalam hati suami dia, apa yang ada dalam hati isteri dia, suami dan isteri tak boleh tidur satu bantal, tak boleh makan satu meja, tak boleh duduk sebelah menyebelah. Sebab apa? Saat aku melihat wajahmu wahai suami, aku melihat ada nama perempuan lain di hatimu. Tapi Allah Ta'ala tutup benda tersebut. Allah Ta'ala tak izinkan kita seorang suami melihat apa yang ada pada isteri. Isteri tak dapat melihat apa yang ada pada suami. Sebab tu isteri taat pada suami, layan suami, buat baik pada suami, sedia makan minum, sedia pakai dan sebagainya. Tahu-tahu suami buat jahat belakang dia dan sebagainya tu, itu benda-benda yang kadang-kadang berlaku. Tapi kenapa dia buat baik juga? Sebab bini belakang suami dia depan dia baik. Bini dia depan dia baik. Allah Ta'ala menutupi aib tersebut. Sampai ada orang yang Allah Ta'ala buka aib dia, itu ada golongan yang kadang-kadang dia sendiri cuba untuk menzahirkan. Dia panggil al-mujahirina, orang yang menzahirkan kemaksiatan dia pada Allah Ta'ala. Adapun apa rajulan yang datang bertemu dengan Rasulullah ini, kalau dia tak cerita pada Rasulullah, maknanya Rasulullah pun tak tahu bahawa dia pernah membunuh anak dia. Maksudnya selesai, cukup dia menyelesaikan masalah dia dengan Allah Ta'ala zaman jahiliah dia. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Andai dia buat tu ketika zaman dia belum Islam, dia memeluk Islam saja, ibarat membuka buku surat apa, buku-buku baru. Zaman jahiliah dia tidak diambil kira langsung oleh Allah Ta'ala. Tapi disebabkan apa benda tersebut bermain dalam fikiran dia, dia membunuh anak dia sendiri, membunuh darah daging dia sendiri. Jadi benda tu menyelubungi diri dia. Bila dia cerita pada Rasulullah, Rasulullah sedih mendengar rayuan anak-anak kecil yang nak supaya diselamatkan dia, jangan dibunuh dia. Maka sahabat yang tengok Rasulullah menangis pun rasa sedih. Nah, sebab apa? Sebab kau ni dah cerita sesuatu yang menyebabkan Rasulullah pada tadinya tak menangis, sekarang ni dah menangis. Tapi tak, Rasulullah kata biarkan dia bercerita, kerana dia sedang menceritakan kepada aku apa yang sedang bermain dalam fikiran dia, sedang membelenggu diri dia. Maka Nabi kata, teruskan engkau bercerita kepadaku. Maka dia ait. Nabi suruh ulang balik kisah kamu tersebut. Maka dia cerita kepada Rasulullah apa yang telah berlaku. Lah sekali tuan-tuan, maka Rasulullah pun kata pada lelaki itu, innallaha qad wada'a fil anil jahiliyah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkat ataupun telah menghilangkan segala dosa-dosa engkau yang engkau lakukan sepada apa ketika zaman jahiliyah dahulu. Ma'amilu, apa yang telah engkau amal, apa yang telah engkau lakukan pada zaman jahiliyah dulu. Maka Nabi kata, fasta'naf al-amal, mulakanlah pada saat ini untuk engkau beramal ibadat pula. Yang dulu lepah-lepahlah, tinggallah yang tu, jangan lagi dia menyelubungi dirimu. Taubat pada Allah Ta'ala, fasta'nafil amal, mulakan pada saat dan ketika ini engkau beramal ibadat pada Allah Ta'ala. Dan kita tahu Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat Quran, tak ada yang boleh menyelamatkan kita di akhirat kecuali daripada amal soleh. Amal soleh, amal soleh. Dan kita orang yang mengaji sikit sebanyak reti yang mana amal soleh, yang mana tak amal soleh. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa hum yastasrikhuna fiha, orang-orang yang melakukan dosa ni menjerit-jerit dalam neraka Allah. Ditafsirkan oleh ulama, sama ada golongan ni golongan kufar, golongan kafir yang diajak dia untuk apa memeluk Islam, tak memeluk Islam. Ada juga ulama mengatakan ini adalah golongan yang melakukan sayiat, melakukan dosa-dosa besar. Melakukan dosa-dosa, maka Allah Ta'ala mengatakan wahum yastasrikhuna fiha, mereka ni duduk dalam keadaan apa, dalam keadaan terjerit-jerit meraung-raung dalam neraka. Apa mereka kata? Rabbana akhrijna
na'man salihan. Ha, tu kunci dia. Rabbana akhrijna, wahai Allah Taala, keluarkanlah kami daripada tempat ni. Apa saja yang mereka, apa yang mereka nak buat pada apa bila mereka dikeluarkan? Na'man salihan. Tu je. Tak ada kata kami ni nak bertemu dengan anak bini kau dulu. Tak ada. Apa yang mereka nak buat? Na'man salihan. Maknanya guna di akhirat nanti tak ada benda lain kecuali amal soleh je. So kita yang baca Quran 2-3 potong ayat cerita tentang apa, tentang amal soleh ni, nak minta balik apa, farji'un, minta balik kepada apa, minta balik ke dunia semula, nak buat apa? Nak amal solehan, nak beramal soleh. Maknanya amal soleh saja yang berguna di akhirat nanti. Maknanya kita yang reti sikit sebanyak ni kena memastikan apa yang kita buat sehari-hari biar jadi amal soleh. Ha, biar jadi amal soleh. Daripada celek mata sampai pejam mata, biar jadi amal soleh berlaku. Jangan jadi sia-sia. Ha, takut celek mata banyak benda yang sia-sia daripada amal soleh. Ha, kalau benda sia-sia, pastikan tukar daripada jadi adat, biar dia jadi ibadat. Keluar daripada rumah cari apa, cari harta, biar dia jadi ibadat, jangan jadi adat. Keluar daripada rumah bertemu dengan sahabat-sahabat, biar dia jadi ibadat. Kita memberi salam bukan adat semata-mata. Adat kita bertemu, assalamualaikum, 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 salam, salam. Ha, jadi salam macam Yahudi. Ha? Tak benda kita sebut pun tak tahu. Jadi adat, biar jadi ibadat. Tukar daripada adat, biar jadi ibadat. Mereka memberi salam sebagai adat, kita memberi salam sebagai ibadah. Sebab kita mencari amal soleh. Allah Taala mengatakan Rabbana akhrijna, mereka apa, Allah Taala cerita perihal mereka ni minta supaya dikeluarkan daripada neraka, nak buat apa? Nak beramal soleh je. Ghairal ladzi kunna na'mal, amal soleh yang kami tak sempat nak buat di dunia dulu. Ha, ni benda-benda ni Allah Taala cerita awal pada kita, belum sampai sini Allah Taala cerita dah. Supaya apa? Supaya kita tahu bahawa benda yang penting untuk kita di akhirat amal soleh saja. Apa jawab Allah Taala bila mereka ni minta, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Awalam nu'ammirkum, bukankah, tidakkah kami dulu telah memanjangkan usiamu? Awalam nu'ammirkum, tidakkah aku dulu telah memanjangkan usia kamu? Berapa puluh tahun aku bagimu hidup dulu atas dunia. Ma yatadhakkaru man tadhakkar. Tak ada pun seorang nak ambil peringatan daripada peringatan yang datang pada dia. Aku panjangkan usia engkau sampai apa? Sampai ya 70 tahun. Ada yang umur sampai 60 tahun, lebih daripada 60 tahun lagi. Ha, Nabi sebut dalam apa? Dalam hadis Nabi kata a'maru ummati, umur umat aku ma baina siti ila sab'in. Orang apa? Umur umat aku adalah di antara 60 hingga 70. Nabi kata wa aqalluhum man yajudu dhalik. Yang siapa yang lebih daripada tempoh tu, aqalluhum, sikit sangat je daripada mereka yang lebih daripada tempoh tu. Ha, maknanya kita ni masuk dah dalam golongan orang lebih, ataupun kita ni boleh jadi tak termasuk dalam golongan orang yang lebih daripada 60 ke 70. Ha, tu umur mak aku 60-70, ha, lebih tu yang jarang-jarang dah ada. Kita ni lebih dah 70, tak tahu, tak ada siapa tahu. Yang lebih 70 tu sekarang baru dia tahu. Oh, masuk 71 dah umur aku. Dulu dia tahu ke? Tak tahu. Masuk umur 71 barulah dia tahu, oh, lebih dah umur aku ni. Ha, sebab tu Allah apa, Nabi sebut Allah Ta'ala tidak akan memberi keuzuran lagi pada mana-mana manusia yang Allah Ta'ala panjangkan usia dia sehingga sampai 60 tahun. Mana-mana yang usia dia sampai 60 tahun, a'zarallah, Allah Ta'ala tak beri uzur lagi pada orang ni. Maknanya kalau mari mengadap Allah Ta'ala dalam keadaan berdosa juga, ha, ibaratnya tak ada maaf bagimu. Gitulah ibarat dia nyo. Ha, ibarat dia tiada maaf lah bagimu. Sebab apa? Panjang sangat dah aku bagimu. Ha, tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, awalam nu'ammirkum, tidakkah kami panjangkan usia kamu? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Kenapa engkau tak ambil pengajaran? Ada orang datang bagi pengajaran, ada orang datang mengajar, ada orang datang bagi kuliah, ada orang datang bagi apa, simposium, ada orang datang bagi seminar, ada orang datang bagi bentuk apa sekalipun, nama dia asal datang dalam bentuk memberi peringatan pada kita, tak datang lagi ke? Waqad ja'akumun nadhir, kata Allah Ta'ala. Dah datang dah peringatan. Kalau peringatan tersebut daripada orang yang jauh daripada engkau,
peringatan yang dekat dan tak ada. Waja'akumun nadhir, situ salah satu daripada tafsiran ulama ialah dia kata apa? Asyaibu. Asyaibu ni maknanya uban. Uban ni tiap-tiap orang ada. Kalau kita tak ada sekalipun, orang sebelah kita ada. Ada orang muda-muda lagi naik uban dah. Baru umur belasan tahun, uban naik dah atas kepala. Jenis penyakit. Kita kata penyakit. Kita tu sedang penyakit je. Penyakit ni tak bahaya. Naik uban umur 20. Awal naik uban tu. Tak sesuai dengan usia. Penyakit dia kata tak bahaya gini. Dia nak tunggu bahaya. Sedangkan wajah akumun nadhir, telah datang kepada kamu peringatan. Nadhir situ, di antara tafsiran ulama ialah asyaibu. Uban. Uban yang tumbuh di kepala itu menunjukkan betapa hampirnya kita dengan dengan kematian. Baik. Jadi, Syekh kata, bila engkau dah lupakan apa, dah lupakan segala yang kau lakukan pada zaman jahiliah engkau, maka Syekh kata, inna ahla aishatin qaddaitaha dhahabat ayyamuha wal ithmu hal. Ingat, Syekh kata, semanis-manis kehidupan yang telah engkau lalui dengan maksiat, sekarang ini hanya tinggal kenangan sahaja. Memang sedap duduk dalam maksiat sesuai dengan nafsu. Bersesuaian dengan nafsu buat dosa ni sedap. Mana sedap dengar apa, dengan bercakap berkenaan dengan perkara ilmiah? Sedap ke bercakap soal ilmiah? Kalau kita ni jenis bercakap soal ilmiah je, ketika kita duduk dengan sahabat-sahabat kita di tempat makan kita, tak lama orang tak nak duduk dengan kita. Kalau apa, kalau sedap, tempat-tempat tazkirah ni orang akan ramah. Tapi tempat tak sedap. Tempat sedapnya mana? Tempat buah benda yang tak memberi manfaat pada kita. Kalau dia tidak dosa sekalipun, dia tak memberi manfaat pada hidup kita. Maknanya dia tak termasuk dalam amal soleh. Yang tu yang sedap kita duduk. Lama pun tak apa. Walaupun air segelas dia, 2 jam nak berhabis teh tarik. Sebab benda sedap galik. Weh, sejam dah kita ni. Sikit lagi. Buka tajuk lain sejam pula. Buka tajuk lain 2 jam pula. Tak cerita bak apa, bak Khabib lagi. Cerita bak Khabib gak naik angin. Naik angin Islam lawan kafir dia tu. Sik baik menang. Aku takbir malam tu. Tu naik syekh dengan dia-dia sekali. Macam dia pula ahli tinju. Tu nak cerita. Semangat dan sedapnya kita buat. Kalau dia tidak dosa sekalipun, benda tu benda yang sia-sia. Bila kita ambil lebih. Bila kita ambil lebih daripada qadar yang diperlukan. Baik. Jadi, kata Syekh, inna ahla aishatin qaddaitaha, yang kau telah habiskan daripada usia engkau buat dosa pada Allah Ta'ala, ataupun buat dosa dalam hidup tu, memang saat engkau buat dosa itu satu saat yang manis. Ada satu kisah. Nabi ajak sahabat dia yang bernama Abu Dhar. Nabi ajak Abu Dhar, mari kita pergi ke, Nabi kata, jom kita pergi ke Ghurabah.